kami selalu ngecek terutama untuk supplier-supplier pedagang-pedagang, karena kita juga punya pasar induk juga di mana, di Giwangan, ada juga di pasar. Nah ini yang menjadi untuk menjaga supaya suplainya tidak terhambat. Yang kedua, memang kami juga punya namanya kios Goro Amarto. Kios Goro Amarto ini kita bekerja sama dengan Bulog yang menjadikan tempat untuk menstabilisasikan harga. Kalau pas harga-harga normal seperti ini, kios Goro Amarto mungkin tidak begitu laku. Tapi kalau plus fluktuatif, Goro Amarto menjadi salah satu tujuan pembelian karena harganya sesuai dengan HET, harga eceran yang tinggi. Jadi ini yang menjadi stabilisator harga itu ada di kios Goro Amarto. Di Jogja ada, di Pasar Beringharjo, di Pasar Keranggan, dan di Pasar Demangan. Sekilo 25, beli 2 kilo 50, ngasihnya uang 100, yang 50 buat jajan. Gimana perasaannya ketemu Pak Presiden? Ya senang sekali, nggak nyangka kalau mau datang ke Pasar Keranggan. Terima kasih sekali. Beli sawo Pak, beli sawo. Enggak, langsung dikasih uang. Nanyanya gimana? Sawonya 4 kilo Mbak. 4 kilo tapi saya dikasih lebih, kasih 100.000. Alhamdulillah. Saya baru kali ini salaman sama Pak Presiden, apa? Orang nomor satu di Indonesia ya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah senang. Ditunggu dari tadi jam 3 saya di sini. Apa yang mau disampaikan ke Pak Presiden? Apa ya? Ya tuh turut senang aja gitu aja. Semoga sukses gitu aja. Pasar-pasar yang ada di daerah, saya lihat dari ini kan sudah di apa, sudah di rehab, maka tapi tadi ada usulan dari Pak Kepala Dinas pasar yang bukan di sini, tapi pasar di mana tadi yang harus direhab, pasar Trawirotaman, itu mungkin mau kita insya Allah akan kita kerjakan 2019. Karena beberapa memang banyak yang masih apa, bawah becek, kumuh. Saya kira di sini sudah lebih tertata meskipun masih perlu ditata lebih anu lagi, lebih rapi lagi. Tapi target tahunnya berapa pasar yang ditargetkan bisa terselesaikan rehabnya? Sampai sekarang rehab dan bangun itu sudah 2.600 selama hampir 3,5 tahun ini. Targetnya sampai dengan 5 tahun pertama ini? Ya terus, pokoknya pasar-pasar yang kira-kira memang apa menjadi tujuan masyarakat dalam berbelanja, itu memang harus, semuanya harus rapi, ada tempat parkir, dalamnya tertata, tidak becek, tidak bau, supaya bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Kemudian dengan retail-retail modern, caranya ke sana. Dan kita lihat kan pagi seperti ini juga ibu-ibu masih banyak sekali yang belanja di pasar tradisional. Artinya pasar masih mempunyai kekuatan daya tarik apabila ditata dengan baik, tidak becek, tidak bau, ada tempat parkir itu. Jadi sempat belanja juga Pak? Sempat belanja juga? Apanya? Bapak sempat belanja. Oh iya, karena kan kita kadang-kadang mencari di toko modern, di retail nggak ada, di sini ada. Apa tuh Pak? Apa misalnya emping mentah sulit, kemudian tadi apa? Cipir, ada cipir. Nggak ada cipir di mall, nggak ada cipir. Kemudian apalagi yang tadi saya belanja yang memang di tempat lain nggak ada.
nggak bersih banget toh, dianya maksudnya mau nggak harus yang mewah gitu loh, sederhana mau mampir, tak suruh mampir ya Pak Presiden, besok mampir di jajanan saya lagi ya, Bu Welas Snack.